Fitur dimanapun berada untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik yang kita angkat mengenai mengelola RTH di masa pandemi, atau mungkin yang ingin menyampaikan kritik, saran, atau masukannya seputar RTH, bisa langsung joinan di 23455. Tapi sambil kita menunggu penelpon yang masuk di 23455, mungkin Tias kembali yang ingin tanya-tanya ke Bu Nyoman Suratini selaku Kadis Perkimta Kabupaten Buleleng. Nah, kalau boleh tahu, selain mengelola tanaman yang ada di RTH, bagaimana Ibu mengelola tanaman-tanaman yang ada di sekitaran jalan Kabupaten Buleleng gitu. Oke, tapi sebelum dijawab, mungkin kita angkat dulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, selamat pagi Pak Riba, luar pekan. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak siapa ya? Saya Mbak Tias, Pak. Mbak Tias berarti pacar saya ya? Iya. Tidak. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Narasumber dan Ibu Narasumber. Kebetulan masalah lingkungan itu nih. RTH. RTH, ruang terbuka hijau. Iya benar. Saya ibu hari lewat zaman kota itu bagus sekali pemandangan hijau semua. Tapi sayangnya kosong belongko, hanya ada anak main layangan mungkin 2 orang. Mm-hmm. Padahal itu untuk kepentingan kita mencari udara segar. Kemudian Taman Bung Karno itu kan taman terbuka hijau, Ibu nih. Iya. Nah, Ibu. Mudah-mudahan. Halo. Pak Riza. Oh, kurang keras. Iya, kurang keras, Pak. Volume radionya dikecilkan, volume suaranya Bapak dikeraskan. Sudah dikecilin, Pak. Oh, okay. Malah ngejoang. Udah keras? Udah, oke. Okay. Lanjut, Pak. Kalau yang di selatan dia, saya dari dulu pernah memberikan penjelasan. Namanya ruang berarti kan saya lingkungan kawasan, apalagi mudah-mudahan saya ada salah, saya dengar kawasan itu dari RTH Bukaro Selatan terus sampai rumahnya saya sering menggunakan salah. Kemudian kalau disambung lagi kan tempat posnya RCTM dengan teman dari Krimen sekolahnya itu kawasannya. Oke, halo. Untuk patungnya, okay. Mudah-mudahan ya sudah kembali termati. Ada lagi Pak Riba? Patung. Oke, okay, patung yang di RTH Bung Karno ya? Iya. Oke, okay. Ada lagi? Kepingin saya, kenapa kok tidak di belakang di bawah kubara itu di depannya ruang bekas? Ya, kalau ada pementasan. Wajah semua di 1 jam 2 jam itu memandang wajah Bung Karno. Kalau sekarang kan lainnya saya pernah nonton malam sana. Oke. Singa malam aja. Baik. Terima kasih. Jadi, yang judulnya Taman Bung Karno yang dilewati di muka. Oke. Terima kasih untuk Pak Riba di Delot Pekan yang sudah bergabung bersama kami. Kembali kami sampaikan untuk penelpon di 23455. Yang masih ingin bertanya di sini, Tias masih berikan kesempatan, tapi tolong diingat volume radionya dikecilkan terlebih dahulu agar suaranya terdengar dengan jelas di studio kami. Oke, sudah ada yang bergabung, Tias sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, ini terganggu enggak? Enggak, Pak. Suaranya. Bagus banget. Mulus. Mulus. Bening. Bening. Langsung kare. Oke, dengan Bapak siapa? Gus Maung. Oke, Pak Gus Maung di Mayong ya. Masih ingat ya? Iya. Iya, ya. Narasumber dari alat dinas percinta ya. Iya. Om Swastiastu, narasumbernya. Iya. Iya. Pertalian COVID-19 ini, pandemi ini, semua lini, semua aspek kebukaan ini yang terganggu betul. Pertalian, saya sudah maklumi semua ini. Namun, dalam suasana begini, kita jangan menyerah. Jangan nyerah, tetap kita berjuang, kita tetap semangat, ya, supaya kita semua bebas daripada pengaruh COVID-19 di saat ini, supaya tetap kita sehat sesuai dengan protokol kesehatan yang sekarang ini masih di
new normal pada kehidupan hari ini. Nah sekarang mengenai topik mengenai perkembangan pembangunan di dalam satu sektor yang dipimpin Bapak Ibu sekalian ini, saya hormati apa yang sampaikan tadi. Mari kita bangun terus sesuai dengan kemampuan kita ini, khususnya RTH yang Bung Karno yang ada di kawasan Sukosade yang sebelah selatan Beratang ini. Saya ingat sekali lokasi itu. Ya, sebelum tahun 65 ke atas. Saya sering jalan-jalan waktu itu ada Dramagong sebelah timur pompa bensin itu. Ini yang RTH yang dulu milik tanah pertanian Persibalin. Itulah mau dulu beli apa ikan hias. Sekarang sudah sangat berubah menjadi RTH Bung Karno Atungan Jempol nih. Ya. Karena apa? Kita mempunyai the founding father kita ini. Ya, the founding father kita ini sekali berdunia Bung Karno nih. Yang menguasai segala bahasa dunia. Tidak memakai agar-agar dan sebagainya. Ibunya dari Beliau. Ayahnya adalah Blitar. Ayahnya seorang guru di SD 1 Paket Agung, tempat saya sekolah. Okay. Saya Paket Agung, sekolah itu satu. Itu pertama. Kedua, dengan dampak tapi katakan tadi ini, sudah sangat berpengaruh dengan adanya suatu penundaan. Nah, sekarang publik di masyarakat maupun dengan DPR, yang saya hormati mengenai standar fokus di dalam hal pembangunan ini, kita lanjutkan saja. Iya. Lanjutkan, tapi kan tadi biarpun tertati-tati babak belur, kita jangan nyerah. Seberapa pun kemampuan kita, ya, tidak beda darah kita, apalagi Bapak Bupati, ya, sangat ketol sekali percaya pembangunan ini. Walaupun keadaan COVID-19 ini, termasuk semua jajarannya sekarang ini. Oke, ada lagi? Kita sama berjuang, semoga Beleleng semakin terus maju dalam suasana pandemik ya COVID-19 ini. Baik. Terima kasih Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih untuk Pak Gus Maung di Mayong yang sudah bergabung bersama kami. Suaranya sudah jernih sekali terdengar. Masih kita buka line telepon di 23455 untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin tanya-tanya, menyampaikan kritik, saran atau masukannya mengenai merawat RTH di masa pandemi ya. Baik, sudah ada yang bergabung, Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan Pak? Dengan Narde Berata. Oke, Pak Narde, langsung Pak. Ini apa, organisasi tadi, lembaga ini, Permencinta ya, Permencinta. Perkimta Pak. Perkimta. Iya. Wah, hebat betul buat singkatan. Ya. Ada suatu masalah yang perlu saya tanyakan. Kalau tidak salah saya pernah mendengar bahwasanya ada masyarakat yang dibawa ke tingkat yuris. Mohon maaf Pak Narde, volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu karena. Iya iya sudah Bu. Sudah. Oke. Okay, suaranya. Dibawa ke tingkat sampai ke tingkat peradilan karena mereka membuang sampah ke sungai. Iya. Kalau menurut saudara, jadi apakah pimpinannya ataukah kepala bidangnya dengan adanya keputusan ke pengadilan itu sudah ada keputusan? Oke, nanti akan dijawab Pak ya. Nanti akan dijawab untuk pertanyaannya. Ya, oh gitu. Aja. Ya. Ya. Jadi lihat. Kalau sudah ada keputusan, langkah apa yang saudara ambil sehingga tidak terjadi lagi masyarakat melakukan hal yang tidak diinginkan sampai dibawa ke pengadilan? Itu yang pertama. Yang kedua, langkah apa yang saudara lakukan dengan adanya program-program baru akibat adanya COVID-19 yang mungkin berbeda dengan sebelum adanya COVID-19 sehingga ada perbedaan ini, langkah apa yang saudara perlu ambil sehingga bisa menunjukkan identitas sebagai lembaga yang berurusan dengan masalah-masalah tersebut. Lagi satu lagi, tiga, yaitu apakah lembaga ini mempunyai wewenang untuk memisahkan antara yaitu sampah organik dan non-organik karena
pada waktu mengangkutnya itu dijadikan satu. Nah ini langkah apa yang saudara ambil? Seberapa jauh kewenangan itu? Lalu apa dasar hukumnya? Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Narda di Beratan yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Apakah masih ada pemirsa Radio Guntur yang masih ingin bergabung bersama kami di 23455 untuk menyampaikan kritik, saran, atau masukannya mengenai mengelola RTH di masa pandemi? Sebelum nanti langsung ditanggapi oleh Bu Nyoman Suratini selaku Kadis Perkimta dan juga Bapak Putu Aryadi Pribadi selaku Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Oke, kita sapa satu penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, Pak Ridwan. Bukan Bu Beragat, Bu Putu. Oke, terputus. Bapak narasumber, Ibu ya. Iya. Saya hanya kepingin kalau bisa kita sering ketemu ya. Kenapa kok orang-orang dari Denpasar itu sampai datang ke rumah saya? Boleh tanya Pak Kepala Dinas Kebudayaan Bali itu. Dari jam 11 dengan saya di Kedung GT sampai jam 3. Dan itu dia minta mampir singgah ke rumah saya. Nah, memang Pak jam 1:30 itu sampai di rumah saya dia. Silakan Pak lihat, semua dilihat. Ini almari saya menang arsip lontar-lontarnya, gardener, rumah gong, semua saya. Orang luar, kenapa saya kalau saya ngomong di sini kok saya ada di rumah makanya. Maaf ya. Okay. Terima kasih Om, santai-santai Om. Baik, terima kasih untuk Pak Ribet di Lord Pekan yang sudah bergabung bersama kami. Kita cukupkan untuk 3 penelpon yang sudah bergabung, ada Pak Riba, Pak Gus Maung, dan juga Pak Narde. Mungkin Bu Nyoman Suratini bisa langsung ditanggapi dari 3 penelpon tadi. Baik, terima kasih Mbak Tias. Terima kasih juga untuk masyarakat, terutama Bapak Riba di Lord Pekan, Bapak Gus Maung di Mayong, Bapak Narde di Beratan. Bapak-bapak yang terhormat ini memang aktif sekali, ngomentarin, bahkan kadang menjapri saya terutama tentang taman, tentang kebersihan itu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak bertiga ini atas masukan dan spotnya. Memang untuk Pak Riba, kita memang membangun Taman Bung Karno ini memang sudah melalui proses kajian dan perencanaan yang detail. Dan kita juga merencanakan ini tidak sekedar merencanakan, tapi kita juga mengundang yang terkait, sejarawan, budayawan, bahkan semuanya kita sebelum memutuskan seperti apa Taman Bung Karno yang kita bikin. Kita banyak mendapat masukan. Terima kasih juga untuk Pak Ribo yang juga sering ngasih masukan ke kami, khususnya di Sperkimta dalam pengelolaan taman. Kita memang untuk Taman Bung Karno memang nanti nyambung dengan apa yang menjadi SK Pak Bupati, yaitu tentang kawasan heritage Bung Karno. Memang kawasan heritage Bung Karno itu dari Taman Bung Karno terus ke Beratan, ke rumahnya, ke Balai Agung, itu akan menjadi destinasi, akan menjadi tempat tujuan wisata, terus ke tempat kosnya Raden Sukemi, itu terus berakhir di kantor bupati. Itu rencana dari kawasan heritage Bung Karno. Namun karena situasi yang tidak mendukung, sebenarnya kita di tahun ini rencananya di Sperkimta menyelesaikan pembangunan Taman Bung Karno. Namun karena kondisi COVID, semua anggaran terrefocusing dibawa ke untuk penanganan COVID-19 ini. Itu. Kedepannya Astungkare mungkin ada anggaran, kita kondisi sudah baik, perencanaan sudah selesai, sudah finish, sudah selesai, sudah kita tinggal hanya menunggu anggaran yang ada dan kita lanjut melanjutkan pembangunan dari Taman Bung Karno itu. Oke. Terhadap Pak Gus Mayong, saya juga sering dengar Pak Gus Mayong memang aktif sekali, banyak memberikan saran ke kita, ke kami terutama di Sperkimta terhadap penataan taman. Kita memang tetap semangat Pak, walaupun kondisi COVID ini, walaupun kita tidak ada anggaran, kita tetap memberikan semangat, terutama saya selaku pimpinan di dinas,
artinya dengan semangat kita bisa sehat, dengan sehat COVID itu pasti akan berlalu. Yeah. Itu prinsip kami. Walaupun COVID, kita tetap menerapkan disiplin, kita tetap bekerja, pemeliharaan taman juga kita tetap laksanakan. Itu. Itu juga seiring dengan memang Pak Bupati juga fokus untuk menambah taman-taman, karena bagaimanapun juga taman itu secara tidak langsung bisa memberikan kesehatan bagi kita semua. Iya. Memang tidak langsung, tapi jangka panjang itu mempengaruhi betul taman ataupun lingkungan yang hijau, yang segar untuk kehidupan, untuk kesehatan kita. Iya. Mungkin itu untuk Pak Nardo, mungkin lebih tepatnya Pak Kadis LH. Terima kasih. Nggih, terima kasih sama Pak Ribet ya, Pak Ribet di Lord Peken, Pak Gusmau di Mayong, dan Pak Narde di Beratan. Selamat pagi semua. Terkait dengan ininya Pak Ribet dan Pak Gusmau di Mayong, ini lebih banyak ke RTH ya. Yeah. Ke RTH tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kadis Perkimta ya. Sekarang khusus dengan Pak Narde di Beratan, ini terkait dengan masalah membuang sampah di sungai, ada warga masyarakat yang sampai dipiring ya, tindak pidana ringan ke pengadilan negeri Singaraja. Nah, terkait dengan penanganan sampah di Kabupaten Buleleng, kita mempedomani peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, dan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan daerah Kabupaten Buleleng nomor 6 tahun 2018. Di mana dalam perda itu sudah diatur terkait dengan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, atau sesuai dengan larangan yang diatur di dalam perda, itu bisa dikenakan sanksi ya, berupa sanksi kurungan maksimal 3 bulan atau juga denda maksimal 25 juta. Ya. Sedangkan untuk di Kabupaten Buleleng, dari aturan itu kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, sebelum melaksanakan penegakan perda, kami melaksanakan kegiatan edukasi ya, edukasi berupa penyuluhan, sosialisasi terkait bagaimana cara mengelola sampah dari sumbernya, baik dari memilah sampah, membuat kompos, membuat ekoenzim, membuat pupuk organik cair, membentuk bank sampah di masing-masing unit ya, baik di sekolah, di SKPD maupun juga di desa-desa, sehingga semua sampah bisa dikelola dan hanya sampah residu yang masuk ke TPA. Dan sosialisasi ini di samping langsung dilaksanakan ke kelompok-kelompok masyarakat, kita juga melaksanakan sosialisasi melalui media sosial, baik di FB, di IG maupun juga di website DLH. Dan yang selanjutnya juga di setelah edukasi, kita juga secara bertahap menyiapkan sarana prasarana pengelolaan sampah, seperti kita menyiapkan TPA yaitu tempat pemrosesan akhir, ada TPS 3R, tempat pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R, reduce, reuse, recycle. Ada juga LHC, tempat-tempat sampah di lingkungan yang bisa langsung diangkut dengan sarana kami, truk kami, langsung dibawa ke TPA. Yeah. Termasuk juga bersinergi dengan desa, kepala desa maupun kelurahan untuk menyiapkan sarana di lingkungan, seperti ada gerobak dorong, ada sepeda motor roda 3, termasuk juga Bapak Bupati memberikan pinjam pakai mobil roda 4 ini kepada desa-desa yang telah mengelola sampah dengan baik, itu diberikan pinjam pakai mobil roda 4 berupa pickup untuk mengangkut sampah rumah tangga sampai ke tempat penampungan sampah sementara. Yeah. Itu saat ini sudah sampai dengan 2019 sudah 68 mobil pickup diberikan pinjam pakai oleh Bapak Bupati ke desa-desa yang telah mengelola sampah. Yeah. Dan yang terakhir, sebagai penegakan dari peraturan perda ini, mulai tahun 2019 kita laksanakan tipiring, tindak pidana ringan kepada masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau juga membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga ada juga efek jera bahwa sampah ini adalah
tanggung jawab kita, harus kita kelola. Kalau tidak dikelola, ini akan menjadi permasalahan. Mm-hmm. Itu yang terkait dengan di tindak pidana ringan. Terus yang selanjutnya, apakah lembaga ini mempunyai kewenangan untuk memilah sampah organik anorganik? Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah memberikan fungsi fasilitasi, mm-hmm. fungsi koordinasi maupun yeah. juga fungsi melaksanakan aturan kepada masyarakat. Nah, ini terkait dengan pemilahan sampah, ini memang kewajiban kita bersama. Bagaimana sampah itu dipilah di sumber sampah. Sumber sampah itu adalah rumah tangga. Mm-hmm. Artinya wajib setiap rumah tangga itu menyiapkan tempat sampah minimal dua jenis, yaitu okay. sampah organik dan organik. Nah, setelah ini dipilah, kan di lingkungan atau di kawasan di kelurahan ada petugas pengangkut sampah kawasan mm-hmm. yang dikoordinir di kelurahan secara mandiri atau swadaya. Yeah. Nah, ini bertugas mengangkut sampah rumah tangga dari sumbernya sampai ke tempat penampungan sampah sementara. Mm-hmm. Nanti dari tempat sampah penampungan sementara mengangkut ke TPA atau ke tempat pemrosesan akhir atau ke tempat pengolahan pupuk organik di Jagerage, mm-hmm. baru petugas DLH. Mm-hmm. Nah, ini sudah diatur dengan peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang penanganan sampah berbasis sumber. Mm-hmm. Juga peraturan Bupati Buleleng nomor 39 tahun 2019 tentang penanganan sampah, di mana sampah-sampah yang sudah terpilah ini sesuai dengan Perbup 39 2019 diangkut secara terjadwal. Okay. Artinya sampah yang sudah dipisah menjadi dua jenis, organik anorganik. Nah, ini kita angkut sesuai dengan jadwalnya, yaitu sampah yang organik, sampah yang basah ini yang cepat berbau ini diangkut setiap hari. Yeah. Sedangkan sampah yang anorganik seperti kertas, botol atau plastik ini diangkut setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu. Okay. Nah, ini yang sedang kita terus dorong sosialisasikan kepada petugas sampah kawasan sehingga sesuai dengan jadwal pengangkutan sampah. Terima kasih. Oke, baik. Sedikit mungkin saya ingin tanya lagi ke Pak Putu Aryadi pribadi, kan tadi disinggung soal tugas LH salah satunya memberikan fasilitas gitu ya. Nah, untuk ketersediaan tempat sampah di RTH, kalau kita nyambung tentang RTH, itu bagaimana? Apakah sudah disesuaikan dengan luas RTH-nya sendiri dan jumlah pengunjung yang datang ke sana, seperti itu? Terkait dengan penyiapan sarana prasarana persampahan di RTH, kembali sesuai dengan peraturan Gubernur Bali 47 2019 ya, mulai berlaku di awal 2020 ini, itu kan penanganan sampah berbasis sumber. Iya. Artinya sumber sampah, siapa yang mengelola sampah ini, okay. menyiapkan sarana prasarananya, seperti tempat sampah, memilah sampah. Jadi sebelum berlaku Perbup ini, ya di RTH dari Dinas Lingkungan Hidup yang memfasilitasi. Okay. Tapi nanti setelah berlaku peraturan terkait dengan penanganan sampah berbasis sumber ini, ya pengelola dari RTH-nya sendiri. Ya, pengelola RTH ini yang menyiapkan sarana prasarananya, termasuk tempat sampah, bagaimana mengawasi pemilahan sampah di RTH itu, sehingga memang benar-benar peraturan Gubernur 47 2019 dan peraturan Bupati nomor 39 2019 ini bisa kita implementasikan. Karena kalau sampah sudah ditangani di sumber sampah, langsung kare sampah yang masuk ke TPA ini bisa berkurang. Oke, gitu. Baik, makasih Pak Putu Aryadi pribadi. Dan Tias, ke Bu Nyoman Suratini, tadi pertanyaan Tias di awal belum dijawab mengenai tanaman di seputaran jalan Kabupaten Buleleng itu bagaimana perawatannya? Terima kasih Mbak Tias, mungkin itu tambahan untuk tidak hanya di RTH aja, karena taman di seputaran Boulevard itu juga termasuk RTH, artinya itu menjadi jumlah atau luasan dari RTH tersebut. Nah, pemeliharaan taman di seputaran kota Singaraja kita tetap laksanakan, ada petugas-petugasnya di sana, terutama penyapuan, pemeliharaan taman tanaman itu sendiri dan penyiraman. Kita ada petugas 149 menyebar di sepanjang itu. Mereka bekerja dari jam 7 sampai jam 11 kurang lebih, sesuai dengan kondisinya mereka juga. Kadang mereka mungkin ada sesuatu sehingga bekerjanya lebih awal. Yang penting target kami taman itu bisa dipelihara itu. Dan juga mungkin karena ini
taman di jalan, artinya yeah. tidak ada yang mengawasi secara mm-hmm. langsung. Dalam kesempatan ini mungkin juga kita mohon ke masyarakat agar sama-sama menjaga. Karena kalau membangun atau membuat itu lebih gampang daripada memelihara. Iya, benar. Memelihara itu perlu biaya dan perlu waktu, perlu tenaga yang tinggi. Mm-hmm, jadi ketika kita sudah tanam bunga, mungkin Mbak Tia sudah lihat Kota Singaraja, mm-hmm. walaupun kita di Buleleng, bumi panas ya. Iya, benar. Bumi panas ya. Mbak Tia bisa bandingkan dengan daerah atau kabupaten lain, mm-hmm. taman-taman di kotanya. Saya pastikan taman kota di Singaraja bagus. Asri, gitu ya. Ya. Baik. Ya. Oke, ada closing statement mungkin Bu yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan RTH atau mungkin tanaman, taman atau lingkungan gimana? Baik, terima kasih sekali lagi untuk masyarakat Buleleng. Kami dari Disperkimta sudah berbuat banyak, bersemangat dengan tenaga yang maksimal, dengan usaha yang maksimal mengelola RTH, menjaga taman, memelihara taman di Kota Singaraja. Itu yang kita bisa perbuat. Jadi kami tidak bisa sendiri, dinas saja yang berbuat. Kami mohon juga masyarakat ikut menjaga kondisi taman, terutama taman-taman di Kota Singaraja. Dan juga di era tatanan baru ini untuk pengunjung khususnya di RTH Taman Kota untuk lebih mengikuti protokol kesehatan. Karena kalau kita sudah sehat, apapun bisa kita kerjakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nyoman Suratini dan juga Pak Putu Aryadi pribadi yang sudah hadir di Studio Gempol 38 pagi ini. Jadi ini membutuhkan kerjasama kita semua gitu ya. Tidak hanya Dinas Perkimta, DLH, dan pemerintah saja, tapi juga harus ada kerjasama sumbangsih dari masyarakat itu sendiri untuk merawat RTH dan juga lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga untuk pemirsa Radio Guntur yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Jika Anda kelewatan obrolan pagi untuk edisi hari ini, jangan lupa bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Kalau suka sama videonya jangan lupa di like. Kalau ada kritik, saran atau masukan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sekian untuk obrolan pagi edisi hari ini. Sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.